Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bosku. Yang penting sehat, jaga kesehatan bosku. Biar awet silaturahminya ya bosku. Lama kita tak jumpa bosku. Lama juga saya gak nge-vlog ya. Lama pokoknya lama. Emang lagi kendur. Mohon maaf lahir dan batin bosku. Ntar lagi bulan puasa. Jadi kalau saya ada kesalahan, salah kata, tinggal laku atau perbuatan atau yang nyinggung bos-bosku semuanya, saya mohon maaf lahir batin. Gitu aja bosku. Oke bosku, kali ini saya akan motong batu coklat nih. Ini sebelum dibersihkan 4,1 on, sekarang udah saya bersihkan jadinya cuma 3,8 on. Batunya coklat bosku, coklat semuanya. Jadi kita potong, kita acak-acak hari ini mau jadi berapa kita nggak tahu ya. Yang penting kita maksimalkan usaha dan semangat terus. Oke, kita lihat batunya kayak apa bos. Nah, ini bosku batunya. Ini batu itu pesanan sang kolektor. Sang kolektor yang rumahnya di Solo bosku pasti tahu semuanya ya. Ini batunya, fisiknya tanpa begini. Ini pesanan dari Pak Triwidodo, sang kolektor Solo yang rumahnya di Kampung Sawah bosku. Ini senternya kristal banget, luar biasa banget. Kalau batunya kaca banget ini bosku. Dari bahan aja udah begini, apalagi kalau udah dipakai-pakai entarnya bosku. Kalau udah jadi, tapi kita nggak tahu ya dalamnya batu kayak apa. Oke, mudah-mudahan ini jadi rezekinya Pak Tri, sang kolektor yang di Solo bosku. Ini, nah ini dipotong kayak gini bosku, jadi ada logamnya dikit ya. Jadi kita cari yang kristal-kristal bosku. Udah kayak bling bosku. Itu bosku. Oke bosku, langsung aja kita ke mesin potong. Kita ditemenin bos Kamal. Mantau aja mantau. Mancing mania. Aduh, itu bergagal. Langsung kita gas si mesin potong bos. Ya. Gak nyari koinnya nih di sini nih. Itu mah jangan di center, yang potongannya di center bos. Ini siap. Alhamdulillah. Oke, langsung kita gas-gas lagi. Jauh dari logam. Alhamdulillah, itu rezekinya Pak Triwidodo ya. Alhamdulillah full daging, coklat semua, kristal semuanya bosku. Itu rezekinya Pak Tri Widodo yang ada di Solo, di Kampung Sawah bosku. Oke, langsung kita cek-cek lagi bosku. Ntar kita kalau udah selesai, kita hitung dapat berapa ya. Jangan kemana-mana bosku.
Alhamdulillah bosku dapat satu, ya sekitar 7 piece. Alhamdulillah. Nenteng-nenteng tas, ampun. Alhamdulillah, coba kita senter-senter kayak apa bosku dapatnya, oke? Ini logam bosku, dapatnya logam, ini logam. No logam. Nyampe lari ke depan sini logam. Logam. Dagingnya cuma tipis-tipis. Dapatnya ya 1, 2, 3, 4, 8, 8 piece bosku. Satu, dua, tiga, tiga, empat, pokoknya coklat-coklat gini bosku. Oh mantap, ini pesonannya bos, mantap luar biasa. Oke bosku, demikian dari saya. Semoga bos-bosku sehat semua dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan bosku, biar awet silaturahminya ya. Jangan lupa like dan subscribe sebelah kanan bawah. Klik aja nyalakan loncengnya, apalagi kalau di share. Sangat-sangat terima kasih bosku. Pokoknya tetap waspada. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.